KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, selamat malam seram.
Okey, sebelum tu selamat kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Bertemankan saya KC, saya nak betulkan saya punya. Okey, nanti saya akan jelaskan apa yang berlaku hari ini. Dia banyak sangatlah sampai boleh saya biul fikirkan perkara yang berlaku ni. Terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram di channel KC Champion. Nasib baiklah saya ada satu lagi channel KC Champion. Salah satu video saya terkena kan, saya kata selalu walaupun takut kalau kena copyright strike. Ha kau. Semana kita cubalah nak elakkan, tapi kalau malang datang juga kan. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Dia hanya sementara lah. Copyright strike yang saya kena ni. Jadi maknanya saya tak boleh live dekat channel Malam Seram untuk saya rasa mungkin beberapa hari lah. Harap maklum, saya akan live dekat sini. Dan kebetulan semalam bila saya berehat seketika, semalam kan saya tak live kerana terlalu penat dengan saya sedang sibuk untuk buat persiapan di tempat baru, yang mana tengah angkat barang, pindah barang, susun barang, tengah pasang barang. Sampailah lewat malam, balik tu dah terlalu penat. Jadi sebenarnya copyright strike tu bermula semalam malam. Jadi ada hikmahnya sebenarnya. Dan hari ini saya nak live. Tadi dah buat persiapan, dah email saya kan. Biasalah, saya tahu saya kena copyright strike. Cuma saya tak tahu yang saya tak boleh live kalau kena copyright strike. Jadi something new for me to learn. So saya buka lah saya punya YouTube kan, dah cari cerita dah tu, saya buka, asal tak boleh saya ada share kan screenshot daripada community guidelines tu. Saya share dan saya tengok, tak boleh lah, lemak macam mana ni aku lagi 5 minit nak live ni. Terpaksa lah saya kena redirect everything lah, sebab kat bawah tu stream key saya kena copy. Dan berjumpalah kita dekat sini ya. Nasib baik, syukur Alhamdulillah, Allah gerakkan hati saya untuk buka satu lagi channel YouTube, iaitu KC Champion kan. Jadi kita ada Malam Seram. Malam Seram buat saya rasa esok saya akan try lagi. Kalau tak boleh, kita jumpa dekat sini lah. Dan ini ada hikmahnya lah. Hikmah dia sebabnya kalau kita lihat apa yang berlaku pada kita ni, jangan kita hanya lihat kepada kecelakaan yang berlaku. Mungkin cara Allah nak bantu saya. Sebelum ni saya kata saya nak capai 5,000 subscriber, betul tak kan, di saluran YouTube KC Champion ni. Belum capai pun tapi kemungkinan ini cara Allah untuk saya buat live kat sini supaya lebih ramai tahu tentang channel ni, dan mungkin ada yang nak ikut, boleh follow lah KC di channel satu yang kedua ni. Jadi everything, semua yang berlaku ada sebabnya lah di sebaliknya. Walaupun terima kasih pada yang menonton ya. Terima kasih, dan saya nak minta tolong anda semua, kalau boleh boleh tak refresh anda punya, sebab saya tadi baru update beberapa benda yang ada dekat channel ni. Boleh refresh YouTube channel anda ni, saluran ni, kemudian boleh masuk balik untuk join Malam Seram secara live dekat sini di channel KC Champion. Pada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe, dan insyaAllah lah semoga Malam Seram berjalan dengan lancar malam ni. Saya nak cuba live streaming sekali di Facebook, tapi saya tak pasti kenapa tak boleh. Saya cuba Okay. Misal kata kalau saya cuba live streaming dekat Facebook bukan sekarang lah, mungkin esok lah malam ni tak sempat saya nak buat. Saya nak live streaming dua platform sekali. Jadi ini untuk satu lagi contingency plan. Kalau channel ni pun kena strike, saya boleh live dekat Facebook pula kan. Jadi saya tetap haruslah memperjuang Walau bagaimanapun, terima kasih semua, dan Alhamdulillah syukur kita, saya bersyukur sangat walaupun ada ini yang berlaku. Tapi hari ini berita paling gembira adalah Mirza dan Fai, tim Mirza Fai akan terus menjadi penaja Malam Seram, dan saya rasa bersyukur sangat-sangat atas mereka nak sign on selama lagi setahun Alhamdulillah, maknanya Malam Seram akan ditajalah setahun. Dan ini bermakna saya boleh buat tambah lagi konten-konten yang kreatif untuk rancangan ini, sebab ada penaja-penaja yang sudi menaja saluran Malam Seram. Okey, jadi terima kasih semua yang ini yang sudi berkongsi. Esok saya akan cuba live dekat channel ni. Kalau besok tak boleh dekat Malam Seram ni channel, di sini dan juga di Facebook serentak, saya nak tengok macam mana keadaannya, adakah bandwidth internet saya ni boleh terima ataupun tak boleh sebab dua concurrent live kan, takut nanti tersekat-sekat. Jadi malam ni dekat sini dululah. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua geng momok,
Captain Geng Momok Sarjan yang melanggani konten berbayar di Malam Seram. Malam ni saya tak ada badge dekat sini. Semua belum ada lagi lah sebab channel ni baru kan. Jadi insyaAllah nantilah saya akan cubalah. Ya, terima kasih banyak. Dan moderator-moderator yang tadi saya pilih secara spontan je lah. Ya. Harap dapatlah membantu Casey dekat sini. Dan jangan lupa untuk refresh YouTube channel anda supaya anda dapat tonton. Dan juga adalah benda-benda yang saya tadi dah bolehkan. Sebab tadi tak saya belum lagi activated . Okey. Jadi terima kasih pada semua. Kita mulakan dengan kes yang pertama. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Yang penting anda subscribe dulu ke channel ini. Like dengan share nantilah selepas rancangan bolehlah anda lakukan. Kita mulakan dengan kes yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Malam Seram. Kiriman ini datang daripada Encik Zaidi, betul . Encik Zaidi kata assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Saya Cik Zaidi di sini nak berkongsi satu kejadian seram. Saya pernah di okey dah. Nanti kita sambung kisahnya. Kita mulakan kisah yang pertama. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Begini kisah daripada Cik Zaidi, pengalaman yang tak dapat dilupakan, saudara. Assalamualaikum Kisih dan juga para penonton Malam Seram. Kejadian seram ini berlaku apabila saya pulang daripada memancing. Saya adalah seorang duda berpisah dengan isteri saya Kisih. Saya menetap di sebuah rumah yang saya sewa pada waktu itu. Dipendekkan cerita, balik dari pancing sampai rumah saya pukul 3 pagi. Tidak ada orang pun dekat rumah tu kecuali saya seorang. Kadang-kadang adalah kawan rapat saya yang akan bermalam dekat situ, tapi selalunya memang saya seorang lah. Sampai dalam rumah, saya masuk rumah macam biasa, letak barang pancing dalam bilik store. Saya pergi ke dapur, cuci apa yang patut. Ikan-ikan saya masukkan dalam peti ais. Kemudian siap sedia nak mandi kisi. Saudara para penonton Malam Seram, apabila saya dalam toilet tengah mandi, tengah sibuk lah, cuci rambut, bersihkan badan, tengah mandi pada waktu itu, saya terdengar sesuatu yang berlaku ketika saya berada dalam tandas. Dekat luar kawasan rumah yang saya sewa ni, saya dengar macam orang buka TV ke si. Siapa pula buka TV ni? Apa pasal bunyi macam buka TV? Saya pun dengan segera lah, habis mandi, saya pun tutup paip hujan tu dan saya keluar daripada toilet menghala ke ruang tamu dan memang benar ke si. Televisyen dekat depan di ruang tamu menyala. Siapa pula yang buka TV? Saya hanya boleh fikirkan TV saya ni mungkin rosak. Dia terhidup sendiri. Saya angkat remote, saya matikan TV. Masuk dalam bilik, saya dah tak fikir apa-apa. Sebab terlalu penat ke si. Ambil tuala, lap kering badan semua. Kemudian saya pakai seluar, pakai baju nak tidur. Tengah baring dekat atas katil, saya ambil handphone, tengok handphone. Tadi saya ada petik gambar-gambar ikan yang saya tangkap. Kisih tengah baring tengok handphone, tiba-tiba saya nampak ada benda bergerak. Daripada mana saya baring, saya boleh nampak ruang tamu. Saya pandang dekat ruang tamu, alangkah terperanjatnya, Kisih ada orang tengah duduk . Siapa tu? Bulu roma dah meremang Kisih.
saya dari pegang handphone tengok gambar, saya exit masuk YouTube cari surah KC. Yang kelakarnya, dalam keadaan saya tengah takut, kan, tengah takut, tengah tak tahu nak buat apa sekarang, saya dah masuk YouTube ni, tengah nak main surah. Saya tak ingat surah apa, saya boleh type surah halau hantu. Saya betul-betul type surah halau hantu. Keluarlah Al-Fatihah, ayat kursi. Saya pun tap. Dia berkumandang kisi main dekat handphone. Saya buka maximum volume. Sambil tu saya baring. Ya Allah kisi, punyalah seram. Saya masih tengok dekat luar selepas itu. Susuk tubuh yang duduk dekat ruang tamu rumah saya dah hilang kisi. Surah tu tetap bermain sampailah saya terlelap tidur. Saya terbangun mungkin sejam lebih selepas itu. Masih tengok dekat luar, tak ada orang. Saya sambung tidur. Bacaan surah tu saya matikan sampailah ke pagi. Bangun pagi, siap-siap mandi nak pergi kerja. Hingga ke hari ini saya ingat lagi. Bukan saja saya ingat gangguan yang berlaku dalam rumah, televisyen yang menyala tu kisi. Adakah benar-benar rosak ataupun ada yang tekan? Dan bayangkan kisi, saya punya takut sampai saya type dekat YouTube surah halau hantu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan. Dan yang syirik jangan dicari. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram di YouTube channel KC Champion, bukan Malam Seram . Sebab saya katakan tadi saluran Malam Seram terkena copyright strike. Jadi dia tak benarkan saya live untuk beberapa hari mungkin ya. Mungkin harap-harap tak lama lah . Kalau lama apa nak buat, kat sinilah tempat kita berkumpul. Nasib baiklah saluran ni baru saja saya boleh buat live. Sebelum ni tak boleh . Channel ni baru jugalah, saya rasa dalam sebulan lebih katnya boleh buat live. Jadi terima kasih banyak kepada yang sudi menonton Malam Seram di channel ini. Baik, saya akan terus berkongsi kisah selanjutnya. Alhamdulillah ramai yang masuk. Terima kasih banyak. Ya, pastinya ada juga yang masih tercari-cari . KC, kenapa tak live . Tapi mungkin mereka tak tahulah. Jadi boleh kongsi channel ini dengan yang lain supaya mereka semua dapat tahulah Malam Seram live di saluran yang lain, bukan saluran Malam Seram, kerana copyright strike. Okey, kita akan ketengahkan satu lagi peristiwa. Ini datang daripada Hana. Hana berkongsi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya peminat Malam Seram KC daripada Damansara di Malaysia. Malam Seram adalah bedtime story saya. Kadang-kadang bukan bedtime story, dekat kerja dengar, nak memandu daripada office balik rumah dengar. Sampaikan mak saya cakap ni, kau pergilah makan Malam Seram 24 jam. Tapi yang kelakarnya sekarang mak saya pun dah terbabit mendengar dan juga menonton rancangan KC. Pernah satu hari tu saya nak masuk ke dapur, saya nampak dia letak handphone kat tepi, dengar macam suara KC. Tiba-tiba bila dekat, betul lah tu suara KC. Amboi mak, dengar Malam Seram ke? Terima kasih lah ya. Okey, kita dengar kisah daripada Hana. Pengalaman yang dikongsi dalam kejadian seram ini ketika dia bercuti. Dan kisah ini berlaku di salah sebuah hotel di Sabah. Katanya KC jangan sebutkan nama hotel untuk pengetahuan KC saja. Pengalaman saya yang tak akan saya lupakan sampai ke hari ini. Kita sambung kisah yang kedua dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Kisah Hana di sebuah hotel di Sabah, saudara. Pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Hana. Begini kisahnya. Waktu itu saya ni bercuti ke sini. Bercuti dengan sahabat rapat saya yang saya ingin gunakan nama samaran Su, bukan nama sebenar. Kisah saya dengan Su ni berlaku dekat Sabah di sebuah hotel.
Dan dalam hotel ni kami tinggal sebilik lah. Saya dengan Su menyewa sebuah bilik hotel dan tinggal dalam bilik yang sama. Pada mulanya saya suruh Su ni tinggal bilik sebelah lah, berasingan. Sebab saya tahu Su ni jenis yang suka tidur berdengkur kuat ke si. Tapi Su ni mati-mati takut. Katanya tak nak tidur seorang. Dia cakap kalau nak kalau saya nak dia ikut, dia nak tidur dengan saya, saya terpaksalah kasih. Tapi memang kawan saya ni kalau tidur, dengkuran dia boleh dengar walaupun Casey dalam tidur. Pengalaman ni, begini kisahnya. Malam tu kita semua nak tidur lah. Sebelum tidur, saya cakap dekat Su, "Eh, awak, kalau tidur ni, jangan kuat sangat dengkur. Kang tak boleh tidur nanti." Saya cakap dengan gurau dekat kawan. Kawan pun faham. "Kau ni, manalah aku berdengkur aku boleh kawal. Kalau boleh kawal, aku dah tak dengkur dah," kata kawan saya. Saya pun dengan dia ketawa lah. So, kita mula nak tidur. Kawan saya yang berdengkur ni, dia tidur lambat sikit. Saya cepat tarik selimut kena aircon. Dalam 3-4 minit dah bolehlah lelapkan mata. So, saya tidur dululah. Kawan saya mungkin belum tidur lagi. Kesi entah macam mana, saya tengah tidur ni, saya terdengar kesi bunyi. Bunyi macam orang suara garau. Jadi pada mulanya, kata Hana, saya ingatkan tu kawan saya yang berdengkur. Saya pun apa lagi, ambil satu lagi bantal, tutup kepala saya. Dalam hati, alamak, dia dah mula dah berdengkur. Kesi, saya pun tarik bantal, and then makin lama makin kuat tau. So apa yang berlaku, saya pun pusing lah. Saya pusing, kawan saya ni berdengkur ke si? Tapi masalah dia, kenapa ada double suara? Jadi kawan saya tengah berdengkur tapi tak kuat. Kawan saya ni berdengkur tapi tidak kuat. Waktu tu saya dengar bunyi suara yang garau tu, dan saya ingatkan suara garau tu kawan saya Su yang berdengkur. So bila jadi terlalu kuat, saya sampai toleh nak kejutkan dia supaya dia dapat tukar posisi badan tu dan dengkuran dia akan berkurangan. Jadi bila saya pusing, saya dengar kawan saya tengah berdengkur tapi pelan. Dalam masa yang sama, saya dengar bunyi suara garau tu. Eh, kenapa ada double suara eh? Bayangkan, saya bangun, duduk. Kawan saya dekat background dengar pelan dengkuran. Mata saya tengah cari ke si? Siapa si bunyi tu? Apabila saya pusingkan badan, dan tertumpu dekat tingkap bilik hotel, saya tengok dekat langsir tu macam ada makhluk berbulu hitam. Besar ke si? Saya nampak benda tu tengah berdiri. Saya pusing, ambil bantal, saya tepukkan. Boom! Kawan saya tengah berdengkur. Contohlah, saya tak tahu macam mana. Kawan saya tengah berdengkur sampai terbangun ke si? Dia bangun. Hey, kenapa? Saya cakap, Su. Apa tu? Tanya saya kepada kawan saya. Kawan saya pun memandang ke arah yang saya tunjuk. Apa-apa? Tu, dekat langsir tu. Mana ada apa-apa? Saya toleh tengok lagi. Makhluk hitam berbulu yang tadi saya nampak dah tak ada. Yang kedua, kawan saya dah berhenti berdengkur sebab dia dah bangun. Suara garau yang saya dengar, dua double suara tu, dah tak ada, Casey. Saya bangun, buka lampu. Kawan saya tanya, kenapa ni? Tadi saya ceritakan, bila kawan saya tidur, saya dengar bunyi garau. Saya ingatkan suara kawan saya, suara kau. Aku ingat dengan kau, Su, yang berdengkur. Makin lama makin kuat, aku tutup dengan bantal. Kuat lagi. Aku pun pusing lah, aku nak cakap dengan kau, kejut kau bangun. Aku pusing, aku dengar kau berdengkur, tapi aku dengar suara lain juga. Dan bila saya ceritakan saya nampak benda hitam berbulu dekat tingkap bilik hotel, kawan saya terperanjat. Malam tu kita tidur buka lampu. Lampu toilet, buka lampu hotel, buka televisyen, supaya kita ni tak tidur dalam kegelapan ke sini. Hotel yang dimaksudkan ini adalah sebuah hotel yang cukup famous di Sabah.
Rupa-rupanya ada orang juga pernah share pengalaman seram bila menetap dekat hotel ni. Kenapalah saya tak buat riset dulu? Bila nampak hotel mewah aje, rasa excited kalau dapat harga diskaun. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah kiriman daripada pengirim kisah dia tentang berdengkur. Tengok cerita tentang berdengkur ni seram. Saya kalau anda pernah tidur dengan kawan yang berdengkur, awak akan tahulah. Sekarang saya pun berdengkur juga. Saya pun berdengkur dahsyat. Saya tak tahulah, tapi saya rasa dahsyat lah. Jangan kita fikir diri kita elok lah. Kita pandang buruk pada diri kita lagi baik. Dengkuran tak tahulah. Mungkin ada di antara anda ada pasangan yang berdengkur, ya, yang mana anda dah lali dengan dengkuran. Kalau dia tak berdengkur, anda tak boleh tidur. Ada macam tu. Saya pernah ceritakan kawan saya seorang tu, yang mana dia bila nak tidur dia berdengkur kuat. Dan satu hari tu kawan saya dekat belakang, kita tengah buat event, dia sembunyi dekat belakang stage. Dia gunakan handphone dia gini. Saya pun macam, apa dia ni buat ni? So lepas dia habis berbual kat telefon tu, dia buat kerja lah. Serta, kau asal tadi kat belakang, kau buat apa suara tu? Bini akulah, kalau tak dengar bunyi aku berdengkur, dia tak boleh tidur. Macam pesin manusia ni. Okey, tadi kisah tadi seram pengalaman dia bila dia dengar suara dengkuran tu, macam dengkuran lah pada suara garau. Dia ingatkan suara kawan dia yang berdengkur kan. Jadi makin lama makin kuat, member pun tak boleh tahan. Orang yang berdengkur ni kadang-kadang kena kejut sebab kerongkong angin yang mengalir tu terhadang mungkin, ya. Jadi kena alihkan kepala dia ke, letak bantal ke, suruh dia miringkan badan. Jadi kena kejut. Jadi dia kejut kawan. Bila dia nak kejut ni, kawan aku tengah berdengkur sekarang, kenapa ada double suara Itu kisah yang diketengahkan. Kita sambung pengalaman selanjutnya daripada pengirim-pengirim yang sudi bersama dengan kita dalam rancangan Malam Seram. Yang ini datang daripada Faizal, betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama saya Faizal Fizi. Saya nak berkongsi kejadian ni, Casey. Saya ni adalah seorang penunggang motosikal dan saya memang suka menunggang motosikal pergi night riding waktu malam. Kadang-kadang ajaklah 2-3 orang kawan dan selalunya saya akan riding seorang-seorang lah. Saya akan tunggang motosikal saya. Saya paling suka sekali riding dekat kawasan East Coast, kemudian masuk ke MCE, jalan dekat kawasan bandar di Marina Bay, dan kemudian U-turn balik pulang ke rumah. The breeze is excellent, kata Faizal Fizi. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal dan kemudian saya exit, tengah menunggang ni dekat Lebuh Raya ECP lah. Ini di Singapura. Saya keluar jalan susur, iaitu jalan susur ke Ford Road. Slip Road. Slip Road tu kalau dalam bahasa Inggeris, exit Slip Road. Slip Road tu jalan susur lah. Sebab dia kata Slip Road dekat sini. Jadi dia keluar jalan susur, masuk ke Ford Road. Untuk pengetahuan anda, kalau kita memandu, menunggang motosikal, kita keluar dekat jalan susur ke Ford Road ni, kawasan tu tepi pantai, tapi sebelum tepi pantai tu dia banyak hutan dekat situ. So eventually saya sampai dekat satu kapak, public kapak, tempat letak kereta untuk umum lah. Saya masuk motosikal saya dekat dalam public kapak tu. So saya decided untuk rehat sekejap. Saya nak berehat sekejap. Saya masuk motosikal dan kat dalam tu cuma ada lori, 2-3 lori yang tak ada pemandu, dengan satu kereta yang pun tak ada pemandu dekat dalam. Saya seorang je dekat situ. So saya turun dari motosikal, saya pun hidupkanlah sebatang rokok untuk isap rokok sekejap. Kemudian saya tengok sekitaran. Depan saya tu ada pondok, Casey. Pondok ni adalah pondok tempat orang berlindung kalau ada hujan kan, tengah jogging ke. Sebab ni tempat jauh, Casey, daripada dekat kawasan-kawasan rumah. So saya nampak dekat depan tu ada satu pondok. Dekat pondok tu ada bangku tempat duduk. Dan inilah pengalaman yang saya hadapi. Kisah dapat Casey kongsi bersama. Salah berkenalan. Itu tajuk dia. Jom.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Bila saya berdiri dekat kapak tengah hisap rokok, saya nampak dekat pondok tu ada seorang chicks, seorang gadis lah. Ya, dia kata chicks, seorang gadis tengah duduk ke si. You know, kita dekat Singapore ni ke si, mana dan tu. That time lah mentality saya ni. Kan, lagipun dekat belakang saya ni expressway banyak juga kereta yang lalu. Saya pun tak fikir bukan-bukan lah. Saya nampak tengah duduk macam saya. Kalau saya boleh berada dekat East Coast sorang-sorang, takkanlah perempuan ni tak boleh berada dekat East Coast sorang-sorang. Mungkin kereta kosong tu kereta dia. Dia tengah duduk ambil angin macam saya. So saya decided dengan rokok saya ni, chicks lah. Saya pun jalan lah. Jalan kan dengan rokok. Jadi saya nampak dia tengah duduk ke sini, all alone. Saya datang dekat-dekat-dekat dan tempat duduk tu antara tempat pondok dengan tempat saya berdiri, dia ada track dengan tempat pejalan kaki, separated by that. Saya pun diri dekat betul-betul di jalan bertentangan. Tak jauh dari saya pondok tu, perempuan tu tengah duduk lagi. Dari jauh tengok lawa ke si, rambut dia panjang straight. Ni kalau berkenalan ni. So saya pun menghampiri makin dekat, makin dekat, makin dekat. And then apa yang berlaku seterusnya membuat saya lari lintang pukang ke si. Perempuan ni tunduk tau. Dia tunduk, dia tengok bawah. So saya dah dekat ni, saya pun macam macam berdehem lah konon nak suruh dia tengok kan. Kemudian saya nak senyum ke, lepas tu duduk, saya nak tanya buat apa kat sini. Kena nak buat kawan lah. So saya pun beberapa kali saya buat ni, members tak dongak lagi si. Okey lah, biasalah perempuan jual mahal kan. Saya pun macam mana eh? Saya pun cakap hi, hello. Tangan saya lambai-lambai, hello. Casey, waktu tu dia dongak Casey tengok saya. Bila dia dongak kepala dia, dia tengok saya, dia senyum. Magau! Saya lari ke si. Ini saya tak exaggerate, saya tak tokok tambah cerita. Chicks yang saya cakap dari jauh tu cantik, lawa, rambut panjang, dia dongak tengok saya ke si. Mata dia berlubang ke si. Saya nampak semua hitam. Saya lari lintang pukang sampai dekat motosikal saya. Saya terus sarung helmet. Saya nampak dekat pondok tu perempuan yang duduk tadi dah hilang ke si. Pakai helmet tengah sarung ni, tengok kiri kanan. Gila lah. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku eh. Aku tak kacau kau eh. Kena hidupkan motor lah, tengah panik. Saya dalam hati, mulut, semua macam-macam surah saya baca. Al-Fatihah, repeat mode. Keluarkan motosikal tu daripada kawasan kapak. The last kapak dekat Fort Road. Saya keluar balik dan terus tinggalkan kawasan tu. Dan saya pergi saya pergi ke stesen minyak berdekatan yang ada di Mountbatten Road. Dekat situ, saya beli air, saya chill sekejap. Nak hilangkan takut, saya berbual lah dengan apik pam minyak. Saja buka story, tanya uncle lah Wayu. Dia pun ajak borak, kita pun borak lama jugalah, dalam 20 minit. Sebelum saya dah tenang, baru saya tunggang motosikal, saya balik ke rumah saya. Itulah pengalaman saya kisi yang tak dapat saya lupakan. Perempuan tu tak ada mata ke si? Berlubang hitam. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada pengirim kita berkongsi kisah dalam Malam Seram, ya. Terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram bersama dengan saya KC malam ini. Kita live di channel KC Champion, bukan channel Malam Seram. Sebab ada masalah copyright strike. Jadi bila kena copyright strike kan, saya dari dulu cakap harap-harap tak kena lah copyright strike. Ha, kau kena. Tapi tak apa. Copyright strike ni dia punya kira dia punya strike tu akan berada dalam saya punya record book selama lebih kurang 3 bulan. Ya, 3 bulan. Tapi tak boleh live untuk berapa hari je lah. Untuk berapa hari saya terpaksa live dekat sini. Tapi strike tu dalam report books untuk 3 bulan. Selepas 3 bulan kalau saya clean record, dia akan erase dan saya akan menjadi orang yang suci balik lah. Ya, insyaAllah. Ya. Jadi terima kasih banyak. Saya betul-betul lah rasa bersyukur sangat, ya, kerana saya ada channel ni tau. Kau tak, kat mana saya nak live, eh? I mean selain Facebook, YouTube lah kan. Jadi itulah, kata orang tu kalau nak jadi seorang content creator, don't put all your basket in one, eh salah, don't put all your egg in one basket, don't put all your basket, ya. Jadi dengan ada channel ni saya dapat live kat sini. Jadi terima kasihlah pada anda yang dah pun subscribe ke saluran KC Champion. Okey. Yang belum boleh subscribe kat sini. Sini bukan Malam Seram, tapi sini adalah tempat yang saya buat content-content seperti vlog, ya. Yeah. Saya akan buat makan, biasalah hobi, ya. Yeah. Dan saya akan juga buat review produk lah yang dekat channel ni, dan sekali-sekala mungkin boleh buat Malam Seram lah macam malam ni, ya. Yeah. Okey, saya akan berkongsi satu lagi kisah sebelum KC berehat seketika selepas ini. Ini datang daripada, kita dah lama tak dengar kisah daripada Ustaz Mizan. Apa khabar kan Ustaz Mizan? Kalau Ustaz Mizan sedang menonton ke sedang mendengar, bolehlah message untuk berkongsi pengalaman, ya. Tapi mungkin tidak kot, sebabnya ini channel KC Champion kan, mungkin tak perasan lah. Jadi terima kasih pada anda yang masuk kat sini. Anda telah pun tak salah alamat, memang sini live Malam Seram dekat sini. Okey. Seterusnya ini datang daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Kenanga. Huh, nama Kenanga, eh. Bracket, this is my real name. Oh. Eh, nama style, eh, Kenanga, eh. Hmm. Lepas tu adik-beradik saya semua adalah memiliki nama-nama dalam bahasa Melayu, nama-nama bunga dalam bahasa Melayu. Saya Kenanga, saya ada seorang adik perempuan bernama Kemboja, kakak saya bernama Rose. Rose tu biasa dengar lah, eh. Dan ini tiga lah, tiga adik-beradiknya tiga orang. Jadi Kemboja, Kenanga dan Rose. Jadi saya Kenanga. Pengalaman yang saya nak kongsi, KC, harap dapat diketengahkan dalam Malam Seram yang ringkas saja, dan kalau tak seram, Kenanga nak minta maaf. Sebabnya ini satu je lah pengalaman paling seram dalam hidup saya. Baik, kita kongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, Kenanga berkongsi kejadian seram ini. Katanya, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam dan juga para penonton Malam Seram. Kisah saya nak kongsi berlaku apabila saya berada di rumah kawan rapat saya. Waktu tu saya ni sedang bercuti, KC. Jadi saya sebenarnya nak berangkat pergi ke Adelaide pada keesokan hari waktu malam. Jadi saya ambil cuti satu hari lebih awal. Saya bermalam di rumah kawan baik saya. Saya akan berangkat ke Adelaide dan berada di sana selama lebih kurang
3 minggu. Oh, lama eh. Jadi saya mengambil kesempatan sebelum berangkat tu untuk bermalam dekat rumah kawan, rumah sahabat rapat saya, kerana nanti tak dapat jumpa dia. So saya pun pergilah dekat rumah dia dan saya sering kali juga tidur di sana. Kawan saya, kawan rapat saya ni, dia ada seorang nenek dalam rumah dia lah. Nenek dia ni memang baik ke si. Kalau saya datang nanti, ada sajalah dia nak masak. Kalau dia tahu saya nak datang, dia siap goreng-gorengan, dia akan siap masakan yang sedap. Nanti saya akan makan dan dia akan berceluti lah dekat saya. So, waktu tu nenek kawan saya ni sebenarnya dia tak dekat rumah ke si. So, waktu saya datang, nenek dia tidak ada di rumah dan saya pun tak terfikir tentang nenek dia sebab saya lebih fikir tentang saya nak berangkat pada keesokan hari kan. Jadi saya datang rumah kawan saya agak lewat sedikit lah. So saya duduk kat rumah dia dan bila saya cakap dengan kawan saya malam tu yang saya nak pergi toilet, dia pun duduk dalam lah, duduk dalam tengah gunakan komputer. Saya keluar daripada bilik dia, saya ternampak nenek dia tengah duduk dekat dapur ke si. Jadi saya pun masuk dapur, saya nampak nenek. Nek, ya Allah ni, satu hari tak nampak nenek. Konon lah, padahal baru sampai ni ke si. Nenek berkabar? Baik, kata nenek tu lah. So saya pun jalan masuk ke dapur, masuk ke toilet. Saya buka lampu and then baru saya dalam toilet tu, saya macam baru realize sebab bila nampak lampu toilet tu terang, saya macam nenek duduk kat dapur tak buka lampu pun, gelap-gelap. Saya lepaskan hajat kecil saya, saya keluar balik daripada toilet, saya tengok nenek dah tak ada. Mungkin dah masuk bilik tidur lah. Saya pun jalan, sampai dekat bilik kawan, tutup pintu. Kemudian kawan saya tanya, kau buang dengan siapa tadi? Dengan nenek kau lah. Terperanjat aku duduk, dia duduk dapur gelap-gelap tau, kata saya pada kawan saya. Kawan saya cakap, dengan nenek aku? Nenek aku dah balik ke? Kawan saya boleh tanya saya ni, nenek kau dah balik? Mana aku tahu, dia duduk kat dapur tadi. Kejap. Kawan saya bangun ke si? Dia bangun, dia pergi bilik nenek dia, dia buka pintu. Tum. Oi, nenek aku belum balik lah, tidur. Dia tidur rumah abang aku. Hah? Kau biar betul, kata saya kepada kawan. Kata kenanga, saya pun bangun lah. Bangun, kemudian saya pergi dekat bilik nenek dia, dia buka pintu. Ah, tengok, mana nenek aku? Kat bilik mak kau tak? Takkanlah nenek. Takkanlah nenek aku nak tidur dengan bapa aku, dengan mak aku. Minta maaf saya. Dia tergelak pula spontan ni. Ya tak juga kan. Takkanlah nenek dia nak tidur sekatil dengan mak, dengan bapa dia. Takkanlah nenek aku nak tidur dengan mak, dengan bapa aku. Ya tak juga ke si, kata kenanga. Tapi ke si, saya betul-betul yakin saya nampak nenek dia. Bila saya bercakap dengan nenek dia reply ke si. Saya masuk bilik kawan saya. Saya sepanjang malam saya non-stop cakap, betul lah aku nampak nenek kau. Sudahlah, nenek aku tak dekat rumah. Siapa sebenarnya yang kenanga nampak? Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dah kisah daripada... Tak maaf lah, saya tak ada, saya okay, bila dia cerita takkanlah nenek aku nak tidur dengan mak, dengan bapak aku, saya macam imagine nenek dia tidur kat tengah-tengah kan. Kemudian nenek dia gini, di sini kepala mak dia tidur, sini bapak dia tidur. Terlebih fikirlah saya tak maaf lah. Okay, kisah daripada kenanga tadi yang berkongsi pengalaman, dia kelakar seram lah Tapi yang seram dia tu, dia nampak kawan dia pun macam tak percaya. Nenek aku dah balik. Dia tanya kenanga. Kenanga cakap, mana aku tahu. Kan dia bangun, dia pergi periksa. Dia pergi periksa, dia buka pintu bilik nenek. Dan ternyata dalam bilik tu tak ada orang. Maknanya nenek dia belum balik lah. Jadi kenanga pun ternampak, terperanjat. Bila ternampak. Kenanga pun cakap, nenek kau tidur dalam bilik ni tak, mak kau? Itulah sebab tu tersembur sekejap tadi.
Kadang-kadang orang serius ni, kita tersalah fikir ni, masalah ni. Okey. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Malam Seram live daripada kiriman mana ni, kisah-kisah pengalaman ya. Ini kata saya ternampak ni Safwan Mia, waktu KC menderas email KC tak gelak ke? Tergelaklah juga. Lain dia kalau cerita dia kelakar tu kan, kita akan ingat balik macam cerita Piramli lah. 10 kali kita tonton pun kita akan ketawa. Samalah macam email ni, bila saya baca tu, saya tak baca dengan karakter. Saya baca sekali lalu untuk faham cerita dia. Saya baca, okay, cerita dia macam ni kan. Ada kalanya tak ada sebarang emosi yang saya baca tu, tidak masukkan sebarang emosi, sebarang karakter. Tidak ada lakonan kan. Jadi bila saya berlakonkan semula, saya akan in character. Walaupun dekat dalam sini tak adalah ditulis suruh berlakon ke ada dialog. Saya cuma tambah untuk jadikan lebih banyak dia punya, menariklah jalan cerita. Jadi bila saya berlakon semula tu, tu berlakon spontan. Bukan cerita yang saya baca tu spontan. Berlakon tu spontan, terketawalah. Macam tu kan. Saya baca, kadang kita dah baca benda tu, baca berkali-kali pun macam meme lah. Meme dekat Facebook, dah 10 kali nampak meme tu, 10 kali kita akan gelak. Macam tu lah. Takkanlah ketawa tak boleh repeat. Kalau drama boleh repeat kat TV, mahu ketawa. Jom berehat dengan lagu dulu. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, lagu tadi tajuknya seperti tertera di kaca TV anda, judul lagunya Pergi oleh Mickey J. Terima kasih Mickey J atas lagu tadi. Mickey J juga ada lagu Jangan, lagu akan saya mungkin putarkan dari masa ke semasa. Dan selamat kembali ke rancangan Malam Seram Horror Talk Show di channel KC Champion, bukan channel Malam Seram. Seperti yang saya dah beritahu awal tadi, Malam Seram channelnya telah pun kena copyright strike. Jadi kelebihan untuk saya buat live tu telah pun dihentikan oleh YouTube untuk seketika waktu. Ya, tak apa, ini semua cabaran untuk kita menuju ke arah kejayaan. Amboi. Terima kasih. Jadi pada yang tanya, ini dia. Ini saya kena nampak. Saya kena ni. Due to, apa ni? Saya tak nampak. Due to community guidelines ataupun copyright
issue, you can't live stream at this time. Yang mana ini adalah notifikasi. Kalau anda tengok sebelah atas paling kanan tu logo Malam Seram, maknanya ini adalah channel Malam Seram. Tidak dibenarkan untuk saya buat live pada waktu sekarang ini. Untuk beberapa hari lah, saya tak pasti sampai bila. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah Malam Seram tetap, kalau nak seribu daya, tak nak seribu dali, dapatlah kita bermalam seram dekat channel KC Champion ini. Terima kasih pada yang sedang menonton, dan saya amat terharu sangat sokongan yang anda berikan kepada saluran ini. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur saya kerana penaja hashtag Tim Mirzafai dah pun berjanji menandatangan kontrak untuk terus teruskan perjuangan menaja Malam Seram selama setahun. InsyaAllah setahun. Terima kasih sumbangan-sumbangan super stiker anda. Walaupun tempat baru, ada yang sudi. Ramai juga sudi berikan sumbangan super stiker, super chat. Muhammad Khalid, terima kasih Muhammad Khalid. I'm Wak Laki, terima kasih. Cinta Hati Yayang, terima kasih. Nuraini, terima kasih Nuraini, sumbangan super stiker. MS Miss Ain Ali, terima kasih atas sumbangan super stiker anda. Muhammad Aminuddin Zulkifli, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam dan peminat Malam Seram semua. Tak apa KC, alhamdulillah dapat teruskan di saluran ini pun dah cukup baik. Baru bersabar je lah. Tak apa, bersabar je lah. Nak buat apa kan? Dalam kehidupan dia tak semua. All the way nice ride. Sometimes you go down, sometimes you go even deeper. So, bila jatuh tu, jatuh terus masuk dalam gaung, jangan putus asa. Panjat balik. Cari jalan keluar. Okay. Yang ini, terima kasih pada kiriman daripada pengirim Zek Dia Tok Ibu. Terima kasih sumbangan super chat anda. Jadin Jumat, terima kasih sumbangan super chat anda. Kata, oh no, what happened? Saya dah jelaskan tadi lah. Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super chat. Zainuddin Hassan katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Okay, dapat chat live dan derma. Malam ni, jejak Malam Seram, apa cerita ke si Bukit Hantu, please. Geng momok semua, apa khabar? Oleh kerana saya kena copyright strike, saya rasa itu daripada video Jejak Malam Seram yang saya kongsi kan. Saya akan rehatkan untuk malam ni, biar saya tenangkan otak saya dulu yang tengah berserabut. Sebab banyak ni nak kena buat ni sekarang. Sebab ni last minute, saya tak tahu apa-apa ni. Bila nak live, alamak, ni belum patching, ini nak kena. Jadi malam ni harap maklum ya. Mungkin kerana copyright strike tu video, salah satu video Jejak Malam Seram, jadi saya berehat untuk malam ni lah. Okay, Seri Z, salam KC. Maybe kalau tak nak copyright strike, KC try to change the speed of the video so it sound high pitch, mana tahu okay ke. Hihihi, katanya. Seri, sebelum awak suruh, dah macam-macam saya pernah buat. Saya pernah eksperimen. Eksperimen saya buat ni, sebelum saya upload certain footage, saya akan cuba upload secara dia bukan private, dia panggil unlisted. Unlisted tu maknanya orang lain semua tak boleh tonton. Siapa yang ada link tu aja boleh tonton, but still available to public lah. Cuma public kena ada link. So itu cara-cara untuk saya cuba tengok macam mana kena ke tidak. Jadi bila upload, nanti tunggulah dalam masa 24 jam. Kalau YouTube tak ada cakap apa-apa, maknanya video tu safe for me to play. Jadi ada kala video kena, saya cuba speed lah, saya cuba chop potong ambil ni, potong, campur, sambung, kemudian suara original saya buang, saya masukkan suara saya, sama juga. YouTube punya copyright bots memang cukup-cukup berkesan, dia boleh detect. Dan yang ini pula lain, yang ini sebab copyright strike pada video Jejak Malam Seram ni, saya tag dan link video tu untuk kredit lah. Saya kredit orang asal, pemilik video. Bila saya kredit orang tu, orang tu dapat notification yang saya gunakan video dia kan, sebab saya kredit dia. Dia masuk ke video saya sebab dekat dalam situ dia kata manual. Manual tu maknanya owner tu yang buat komplain. Jadi dia kalau nak buat komplain, ada tiga cara komplain. Yang pertama ni untuk video tu take down. Yang pertama tu video tu untuk dipotong lah. Mana yang saya gunakan bahan dia tak suka, dia boleh suruh YouTube untuk suruh saya potong video tu. Jadi proses video tu akan dikeluarkan. Saya pernah buat, pernah beberapa kali ada copyright claim, saya potong. Yang kedua, tak payah potong, dia ambil duit saya. Saya whatever I earn from that video, dia boleh minta semua, dia punya profit lah. Kalau video tu saya buat, cakap lah $20, semua $20 pergi kat dia lah. Yang ketiga, tak nak bring down the video. Itulah, bila dia suruh bring down that video, maknanya satu copyright strike.
dia tak boleh sampai 3 satu copyright strike. Jadi YouTube akan cakap dengan saya, minta maaf, video kau ni dah kena copyright strike sebab original owner suruh dia suruh saya bring down the video, suruh YouTube bring down the video. So itulah ceritanya, ya. Jadi kalau saya tak tag orang dia, orang tak tahu. Tapi bila saya tag, saya pula kena. Sebab itulah ada orang tak suka tag, inilah masalah dia. Ayolah, tapi tak apalah, hak orang kan, orang suka lah. Okay, terima kasih Seri Z, Emilia Jamaluddin, terima kasih. Assalamualaikum KC geng, masuk gelanggang sekejap untuk menyumbang sebelum masak. Masak pula, salah. Sebelum masuk meeting, maaf tak dapat join live selalu kerana ketika KC live saya di sini waktu pagi dan sibuk dengan meeting-meeting. Jadi selamat menjalankan tugas, Emilia Jamaluddin yang berada di US sekarang ini. Kak Tina Taib, Masya Allah, terima kasih Kak Tina Taib atas sumbangan anda yang tak pernah putus, ya. Saya ucapkan terima kasih. Salam KC geng momok, salam. Saya baru saja malam ini subscribe channel KC Champion. Tak kisahlah di mana malam seram berada, saya tetap akan menyokong KC, ya. Terima kasih Kak atas sumbangan untuk malam seram. Okey, yang lain nak cuba KC hubungi anda, boleh kirimkan WhatsApp sekarang. Nombor WhatsApp tetap sama, +65 8131 0287, +65 8131 0287. Anda tinggalkan apa ni, WhatsApp message KC, call saya, saya ada cerita tentang, cakap macam itulah. Jadi saya nampak dan saya boleh hubungi anda untuk berkongsi pengalaman. Baik, kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah berikut ini datang daripada pengirim kita bernama Ahmad. Nama dia Ahmad. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Saya ni Ahmad. Saya nak berkongsi kejadian seram saya. Sebelum tu, salam kenal daripada saya. Saya berasal daripada Shah Alam, Malaysia. Saya menetap di Seksyen 7 Shah Alam. Pengalaman saya ketika itu, saya sedang bersama dengan isteri saya. Waktu tu kami tengah berada dekat balkoni rumah. Balkoni di tingkat 2 rumah kami di Shah Alam. Saya menetap di sebuah rumah teres 2 tingkat. Dekat luar rumah tu, tengah duduk tengok dekat luar. Kemudian isteri saya ni cakap dia masuk dalam sekejap. Dia kata, nak buat kopi tak bang, nak minum air. Dekat balkoni saya ni ada tempat duduk lah. Jadi saya pun duduk kejap. Isteri kata, boleh lah bang, boleh lah yang. Saya kata pada isteri lah untuk buat air. Isteri saya pun turun ke bawah, pergi ke dapur untuk banjur minuman. Dan mungkin mestilah dia makan-makan. Saya pun duduk lah tengah tunggu isteri kan. Tiba-tiba saya tengah duduk ni main handphone. Saya ternampak isteri saya berada dekat bawah. Betul-betul dekat bawah tempat kami letak kereta tu. Saya ternampak ke si, sebab balkoni rumah saya ni, dia punya balkoni wall tu adalah jenis kaca. Jadi boleh tengok bawah. So saya nampak, apa pula yang isteri aku buat kat bawah ni? Saya pun buat bodoh lah. Saya main lagi handphone. And then next moment, saya nampak isteri saya jalan pergi dekat pagar ke si, berdiri lama dekat pagar. So saya pun berdirilah. Berdiri saya tengok, apa bini aku buat kat bawah ni? Saya pun panggil, yang, sayang, sayang. Isteri saya langsung tak toleh dan tak menyaut KC. Kemudian saya dengar, ya bang, kejap, kejap. Isteri saya cakap, buka pintu bang. Pintu sliding door balkoni rumah saya tertutup. So saya toleh belakang, terperanjat nampak isteri saya. Saya pun tolak pintu. Kemudian isteri letak air. Saya masih macam tengok bawah, tengok isteri saya. Awak dari mana ni? Saya dari dapur lah bang, buat air ni. Takkan tadi saya kata turun bawah buat air, abang juga minta juga air, kata isteri saya. KC, siapa yang saya nampak tadi ? Kemudian saya tak puas hati tau. Saya rasa mungkin ada orang kot masuk rumah saya.
Yang kejap eh, abang pergi toilet, kata saya pada isteri. Isteri saya pun duduklah, duduk. And then saya jalan pergi bawah. Tiba-tiba isteri saya pergi, "Abang, abang!" Saya lari naik atas balik. "Ha, kenapa ni?" Saya jumpa isteri saya dekat dalam bilik tidur kami. Saya tanya isteri saya, "Kenapa ni?" "Bang, ada orang kat bawah, bang." "Ah, betul lah, ada orang masuk. Ada orang masuk ni. Saya ingatkan isteri saya tadi, perempuan." "Ha, perempuan kat bawah, bawah ni, bang." Saya pun turun. Saya turun sampai depan pintu rumah, saya buka pintu, tiba-tiba angin kesi. Vroom. Kuat angin. Tengok kiri kanan, saya keluar. Pergi ke kiri, kanan, belakang rumah, tak ada orang. Kesi. Siapa yang isteri saya nampak dan saya nampak? Waktu tu bila angin masuk, saya rasa kesi dan saya ingat. Saya masuk balik rumah, tutup pintu, isteri saya dekat atas. Saya naik balik duduk, duduk. And then what happened? Isteri saya tengah duduk, tengah duduk, tengok saya masuk. Dia senyum, tengok saya, dia senyum. "Eh, tak adalah yang perempuan tu kat bawah, dah lari kot." Saya pun ambil air minum sekejap, letak cawan. Isteri saya masih tengok saya senyum. "Eh, awak ni kenapa? Macam mana kau nak jumpa aku? Aku dah kat sini." "Eh?" Bayangkan saudara, suara isteri saya berubah. "Macam mana kau nak jumpa aku? Aku dah kat sini." "Eh, awak jangan main-main eh. Eh, sayang. Sayang. Sayang." Isteri saya senyum je. Kemudian dia menyanyi ke si. Beberapa kali saya cuba panggil isteri, isteri saya langsung tak layan saya. Dipendekkan cerita, isteri saya kena rasuk ke si. Benda tu masuk dalam badan isteri. Saya terperanjat sangat-sangat. Dan untuk pengetahuan Casey, saya sengaja tak nak beritahu Casey cerita ni lebih awal. Sebabnya nanti tak suspend. Casey pun pernah ajar kan untuk berkongsi cerita. So balik pada pengalaman saya nak kongsi ni, keluarga saya pernah menjadi mangsa perbuatan orang. Dan rumah saya dah didatangi oleh seorang ustaz daripada pusat rawatan Islam. Rumah saya dipagar ke si, tak boleh masuk. Kecuali kalau rumah saya ni pintu tu saya buka, dan saya buka pintu kemudian saya keluar rumah, dia boleh masuk ke dalam rumah saya sekiranya dia nak masuk. Jadi menurut orang yang memagar, ustaz yang memagar rumah saya ni, dia kata sebelum buka pintu, tak kira sesiapa pun dekat luar, walaupun ibu sendiri yang datang, sebelum buka pintu kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, baru buka pintu. Waktu saya buka pintu, saya tak baca apa-apa, saya main buka aje. Buka, sebab tu rasa angin vroom, masuk dalam ke si. Jadi orang yang hajat untuk menyihir keluarga saya dah tercapai hajatnya, benda tu dah masuk dalam badan isteri. Malam tu juga saya telefon ustaz yang sama pagar rumah saya. Ustaz tu datang ke si dalam masa singkat, datang untuk tengokkan isteri saya, dan memang sah isteri saya dirasuk. InsyaAllah di lain kesempatan saya akan ceritakanlah sesi rawatan yang dialami, dijalani oleh isteri saya dan saya. Pengalaman ini memang tak dapat saya lupakan. Waktu tu memang Casey adalah hamba Allah ni yang tak puas hati dengan keluarga kami. Apa nak buat, inilah kehidupan. Terima dengan hati yang terbuka, positif, dan saya harap orang tu berubahlah. Sekian, terima kasih. Dari Ahmad, Shah Alam, Seksyen 7, Malaysia. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Jom kita ke hujung talian berkongsi kisah selanjutnya.
Hello. Hello. Yes, assalamualaikum. Siapa cakap ni? Oh, ya Allah. Saya Sri. Sri eh? Ya. Yeah. Okey, dan Sri panggilan telefon dari mana ni? Saya dari Fajar. Fajar? Kat rumah ya. Oh, Fajar. Di Fajar. Okey. Dan pengalaman anda, anda kata ada satu kejadian seram berlaku, nampak kakak dalam kereta eh. Ini bukan ini yang nampak siapa ni? Anak saya. Oh, anak awak yang nampak. Berapa usia anak anda? At that time dia nak masuk 3 tahun. Dan silakan kisahnya. Okay, so cerita dia macam ni. Saya suami saya ni ajak saya dan anak temankan dia pergi jumpa kawan dia sekejap. Dalam pukul 10 malam gitulah. So it's somewhere around one of a Chua Chu Kang yang petrol station. Okay. So dia jumpa kawan dekat sana. Bila sampai tu dia, kita naik kereta lah. So dia park directly belakang kereta kawan dia. So bila sampai dia park, and then dia keluar lah. Dia cakap saya tunggu sekejap eh. Dia pergi jumpa kawan dia sekejap. So we say okay lah. So masa kat dalam kereta, saya dengan anak je. So anak saya ni bila dah station stationary kan kereta tu, dia pun kecil, dia tak tahu dia diam. Jadi dia sana ke sini main-main, pergi depan belakang. So dia ni pula, mulut dia ni very apa, talkative lah. Walaupun dia kecil, mulut dia tu very talkative. So kat dia tengah main-main, saya tak perasan yang dia macam like looking around outside and stuff like that. Kali dia cakap, dia panggil mama, mama. Auntie tu buat apa kat dalam kereta uncle? Which, dia kenal lah apa ni, kawan suami saya ni, dia kenal siapa. So dia tanya, so macam ada ke orang? So but then saya tak kacau mata, jadi saya tak nampak lah rabun. So ada ke orang lah, like, tengok try tu, fokus lah ada ke, tak nampak siapa-siapa pun. So cakap, takpelah biar je lah, agaknya dia tak nak duduk dengan kita ke, dia je. Saya cakap okay. So after that, like 2 minutes later, suami saya masuk balik kita. So bila masuk balik, so saya tegur dia lah, kawan you bawa kawan ke? Cakap ni dia nampak, cakap tak, tak cakap ke kita orang datang, like you can say hi lah, sebab kita orang kenal. So dia cakap, hah? Nampak kawan? Siapa? Cakap entah, agaknya kawan dia lah. Cakap mana ada, dia seorang lah. So saya tengok dia, dia tengok saya, ha? Dan kita tengok anak kita. You tak percaya, you pergi tanya anak you. Actually like that. So dia cakap, so dia, you tell papa what you see, cakap dengan dia. So dia cakap lah apa dia nampak. So dia tak okay, baik-baik you pergi cakap dengan kawan you about this. So dia cakap okay. So dia keluar, dia cakap dengan kawan dia apa yang anak kita dah nampak. So dia pun macam panik lah. Alamak, dia tu pula tu tengah isap rokok kat dalam kereta dia. So dia tiba-tiba, suddenly he just went back from the door. Dia punya bonnet tu dia buka. Bila dia lift up, what? Actually memang tak ada orang pun dalam kereta tu. He was all alone. And cuma dia ada gantung macam apa tu, yang topeng balungan kat belakang. Okay. Which he just bought from Bali at that time. So he macam, yeah, it's a deco gitulah untuk kereta dia. So dia cakap, alamak, dah tegang di rumah aku. Saya cakap, aku turunkan lagi baik lah. Dia turunkan, dia suruh teman dia sekejap kat situ sebelum balik. And then dia cakap, okay lah, just chill sekejap lah. Dan dia dah relax, dia rasa macam dia dah okay. Dia cakap, okay, kita balik dulu, baik-baik, cepat-cepat. Sebelum gitu. Yang dia pergi gantung patung topeng tu buat apa lah macam itu eh. Benda tu dah lah seram eh. Tak tahu lah, sebab saya pun tak perasan, sebab saya tak pakai mata. Jadi terima kasih sudi berkongsi. Dan anak sekarang berapa tahun? Sekarang dia dah nak masuk 10. Oh, lama ni cerita eh. Saya pun ada like send her email about her story. Banyak pasal anak saya ni. Aduh, dia ni masa dia kecil tu, dia senang nampak. And then bila dia nampak, mulut dia tu tak boleh tutup. Dia cakap apa dia nampak, tu yang seram tu. dia pernah, okay, selain daripada nampak dalam kereta, ada tak macam tengah berjalan ke, dia tegur dalam loop ke? Dalam rumah dia tak, dia cakap? Dalam rumah?
dekat dalam rumah adalah sekali tu dia cakap. Tapi tu dia dah besar sikit and saya a bit shock lah bila dia cakap macam itu. Dia cakap dia nak masuk toilet. Saya nampak dia nak masuk toilet, lepas tu dia di depan toilet tu dia macam macam stand for a while. Lepas tu terus masuk. Bila masuk dia keluar. So dia cakap dengan saya, saya kat depan, kat depan tu dia cakap, "Mak, tadi kat dalam toilet ada apek." Terus saya, "Apek? Nak apek mana pula?" So saya buka, saya buka lah, saya pergi. Like takut kan, we don't know, we might never know. So masa rumah saya tingkat dua. So saya buka pintu toilet, tengok mana ada apa je. Jangan menipik lah. Tak, ya betul. Awak pula seorang lah? Banyak. Mostly saya seorang lah bila pak nak saya nampak yang kebukan tu. Mana kat bawah katil. Dulu masa dia kecil sikit, dia selalu macam macam dia takut kan. Maybe that thing scaring her also, I don't know. Yang perasan ni mak saya. Dia cakap every time nanti solat ke apa, tengah solat nanti dia dekat sebelah. Nanti dia macam suka macam Tengok kat sebelah gitu. So mak saya tanyalah apa yang dia tengok itu. Kan mama tengah solat. So dia cakap dia nampak nampak ular. I saw snake under the bed. So saya, what? Tapi sekarang dah tak nampak lagi lah eh. Mungkin dah after like she turns 7 dia dah stop. Selamat lah. Kalau tak saya tahu belia. Itu seram lah eh. Tiba-tiba mak tepi mak ni siapa ni, tidur tepi lah, sempit lah katil lah, ambil kau. Terima kasih Sri. The problem is like what untuk parents yang ada yang anak dia bernampak-nampak ni, saya faham lah. Memang kadang-kadang tu memang seram. Biasanya tak tahu nak buat apa lagi, tak nampak pergi samping dia nampak. Jadi itulah masalah dia. Terima kasih Sri sudah berkongsi kisah. Dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Betul kata Seri tadi. Tentang kanak-kanak ni, bila dia cakap sesuatu tu, kan dia punya timing selalu memang tak kena lah. Dan kita akan tiba-tiba vroom, rasa meremang. Ini teringat saya pada kisah yang pernah saya share kan sebelum ni. Yang mana anak dia cakap dengan orang kat dalam toilet. Kan? Anak dia tak nak keluar. Masuk toilet, duduk dalam. Sebab dekat dalam toilet tu ada kawan. Kata ni dia nak main dengan kawan dia. Kisah Seri. Tapi Alhamdulillah kata Seri, anak dia dah pada usia 7 tahun tu dah tak lagi lah tegur-tegur nampak benda ni. Tapi sebelum tu, kadang-kadang tengah seorang ni tiba-tiba dia tegur. Okey, berkongsi kisah Seri tadi. Dia saya rasa seorang yang ceria. Cerita seram pun dia very cheerful. Suara dia muda remaja. Kita, suara macam kita tengok, kita ingatkan telefon ni mungkin dia masih dalam sekolah menengah. Tapi itulah, daripada suara tu kita kadang-kadang terpedaya padahal dah pun berumah tangga, dah ada cahaya mata. Jadi terima kasih Seri sudi berkongsi kisah pengalaman anda. Yang ini datang daripada mana tadi Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Ini saya email ni saya simpan lama ni nasib baik tak nampak sebab saya ada buka email, beberapa email. Nama saya Casey, boleh panggil saya Wak Karto. Saya ada pengalaman yang banyak Casey. Peristiwa yang saya alami semasa duduk di Singapura, ya, ejaan dia macam tu Singa P-U-R-Pur. Bukan Singapura, bukan Singapura, tapi Singapura. Ya, semasa duduk di Singapura, duduk di Indonesia, duduk di Kalimantan, ya. Di Malaysia, saya ada banyak pengalaman. Saya ini pernah memasuki alam lain, Casey. Tapi bukan secara fizikal masuk ke alam lain. Saya masuk ke alam lain secara batin. Sebabnya saya dulu adalah seorang guru silat. Saya mempelajari ilmu persilatan ini daripada tak mau sebut nama kumpulan dia disebut Selamat tak sebut tadi. Kita sambung kisah daripada Wak Karto untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Jom. Ma-
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kata sambungan kisah daripada Wak Karto, saya pernah masuk alam. Alam yang dikongsi sini bukan secara fizikal tapi secara batin. Saya adalah guru silat. Pernah belajar ilmu silat daripada guru saya, daripada kumpulan silat persatuan dot-dot-dot ni lah. Waktu tu saya memang nak belajar sangat ilmu lebih daripada persilatan ini. Ilmu pendinding. Dia ada sebut nama ilmunya. Saya pun tak nak. Ilmu dia bermula dengan budi. Budi dot 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 lah. Kalau Kisi Google ilmu budi dot 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 ni, Kisi boleh cari kelebihan seseorang yang mempelajari ilmu ini. Saya berkali-kali minta guru saya ajar. Tapi setiap kali saya minta pada waktu itu, permintaan saya tidak pernah diterima oleh guru. Lalu saya bertanya kenapa. Guru saya hanya memberitahu saya, saya belum lagi bersedia. Jadi itulah yang dikatakan oleh guru. Saya tanya lagi, jadi bila bagaimana saya nak tahu yang saya sudah bersedia? Dia cuma kata pada saya, nanti kalau sudah sampai waktunya, kamu akan tahu bila kamu sudah bersedia. Jadi ada waktu ni saya datang kepada dia berkali-kali. Dia kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Rupa-rupanya Casey, guru saya cakap bila dah datang, kamu akan bersedia, nanti dia akan datang. Maknanya dia ada maksud di sebalik apa yang dikatakan oleh guru, tapi oleh kerana saya tu masih lagi mentah dalam arena persilatan batin ni, saya tidak tahu jawapan yang diberi oleh guru saya ni kepada pertanyaan saya. Saya sama sekali tidak faham. Jadi bila masa aku tahu yang aku bersedia? Dia kata tunggu, kamu akan tahu. Rupa-rupanya saya bukan bersedia secara fizikal ke si? Tidak. Saya bukan bersedia tu bukan datang kepada guru, saya minta izin dia ajar saya, bukan seperti itu Kisi. Dalam ilmu kebatinan, bersedia itu akan datang dalam mimpi, dalam bentuk mimpi. Jadi waktu itu saya bermimpi. Setelah sekian lama saya bermimpi, dalam mimpi saya datang guru saya dan menyerahkan saya sesuatu. Barang itu saya ambil dalam mimpi. Kemudian keesokan harinya bila bangun dari tidur, kata Wak Karto, saya terus berjumpa dengan guru saya. Saya panggil guru saya paman. Paman, paman. Ya, ada apa? Semalam bila saya jelaskan, semalam saya bermimpi, saya lihat Pak Man datang hadir dalam mimpi saya menyerahkan saya sesuatu. Terus Pak Man saya ni, guru saya ni toleh tengok saya. Kamu sudah bersedia. Kemudian saya tanya, apakah langkah seterusnya? Katanya tunggu. Tunggu lagi. Barulah saya bermimpi sekali lagi, saya masuk ke alam lain, Casey. Saya mempelajari ilmu kebatinan ini bukan saja daripada guru saya, tapi dalam mimpi saya mempelajari ilmu ini. Kalau cakap dengan orang-orang yang kebanyakan seperti Casey dan para penonton Malam Seram, tidak mungkin boleh percaya cerita saya. Cerita apa ini? Adakah ini cerita spaceship? Tapi bukan Casey, ini bukan cerita tentang perkara-perkara yang tidak benar. Casey Google lah, ilmu budi dot 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 dot, macam itulah . Casey akan lihat. Dan saya mendalami ilmu ini besar Casey, kehebatan ilmu yang saya pelajari. Tapi kalau tidak kuat, ilmu ini boleh makan diri. Dalam mimpi saya masuk ke alam lain. Dalam alam lain itu saya belajar ilmu ini daripada orang di alam lain. Saya tak nak beritahu suku kaum mana yang mengajar ilmu ini, tapi tergolong dalam golongan makhluk jin juga.
Tapi jin ini jenis yang baik-baik, Casey. Nanti insyaAllah saya akan berkongsi lebih banyak pengalaman yang lain. Semoga Casey dapat berkongsi pengalaman saya yang tak seberapa ini berkenaan dengan ilmu. Ada kalanya guru-guru kita ini, khususnya guru-guru persilatan ini, akan memberi kita respon yang tak masuk akal. Sebenarnya responnya tepat, cuma kita tidak mampu berfikir di luar jawapan yang diberi. Tunggu sampai kamu bersedia. Kamu belum bersedia. Rupa-rupanya persediaan itu datang dari segi mimpi. Terima kasih Wak Karto. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisahnya, pengalaman daripada Wak kita yang berkongsi. Okey, tadi ilmu yang dikatakan tadi ya, ilmu budi, dia ada perkataan budi. Okay, saya kasih satu lagi word lah, suci. Lagi satu, carilah sendiri. Budi suci, dot, dot, dot. Tadi ada yang dapat berikan jawapan yang tepat. Bagus Berilmu kamu ni Bukan berilmu, berpengetahuan. Okay, dah 1:30 Masya Allah. Saya mungkin nak jawab satu lagi pemanggil kita lah di hujung talian yang ini daripada Casey. Call saya diganggu di bilik loker tempat kerja. Currently dekat kerja, loker yang diganggu. Saya nak cerita pun seram, tapi kalau diberi kesempatan, beranikan diri. Oh, dia sekarang dekat kerja Cerita dia nak dikongsi ni berlaku dekat kerja yang sedang dia bekerja. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Haziq. Haziq. Okey, Haziq, pengalaman Haziq ada kata berlaku di tempat kerja, loker ini apa yang berlaku? Silakan. Ni terjadi kat tempat kerja saya. Saya bekerja sebagai aplika bomba. So waktu tu saya tengah kerja night shift. Then kita ada dua crew tau. Fire engine crew dengan first aid. Dan station ni dua tingkat. Jadi biasanya crew kita dah speed lah. Ada yang tidur bawah, ada yang tidur kat loker. So sekarang tu saya dengan saya first aider tu, saya ada dalam 3 orang. Tapi 2 orang tidur kat bawah, 2 orang tidur kat atas. Saya lah tu tidur kat atas. Then yang di bawah tu sudah fire engine. So dalam tu kita dah ada biasa, kita dah ada di mana mandi semua, baju. Dah ada cuci baju ni. Kita kat dalam bilik loker ni ada 2 pintu. Satu is masuk ke dalam loker, then the other pintu is ke apa ni, tandas, pintu tandas lah. Ada tempat mandi tu semua. Ni dalam tandas ni ada automatic punya lampu tau. So kalau biasa kalau orang masuk gerakan, lampu dia akan buka. Kalau tak ada, tak ada movement, dia tutup je. So dia punya yang pengalaman seram ni, aku tengah time-time hujan, dan belum pernah je start hujan, tapi dah start berangin. Dan pintu ni saya baring dekat loker dan menghadap pintu toilet ni. Saya tengah baring, tengah main handphone juga, tapi perasan lampu pintu ni terbuka sendiri. Dia dah buka sendiri, tak apa. Mungkin saya tegur lah yang budak-budak lain ni, korang nampak tak pintu ni buka? Terus cakap agaknya angin lah. Terus saya tak puas hati, saya masuk. Saya cek dalam toilet tu ada tingkap, tapi semua tutup. So macam saya lah untuk dia buka kan daripada dalam. Dia cakap dengan saya, tak apalah, baring lah, maybe angin, tak kira bukan lah. Dan baru baring tu
Tinggal saya seorang je kat bilik lagi. Oh, semua keluar? Awak seorang? Semua keluar. Okay. Saya seorang je. So, saya tak nak fikir banyak-banyak lah time tu. Pasal pintu dah main-main sendiri. Dah berangin kan. Nak tak lakukan. Berangin tu macam macam kuat gila malam tu. Tak tahu kenapa kan. So, saya dah tengah baring. Saya buat wudhu lah tu pintu. Baru main pintu kan. Kali saya tengah baring ni, pintu ni buka. Dia buka, tapi tutup dia slow je. Oh, dia, then, dia kan, main speed, slow speed sekarang eh? Dia main speed. Tapi, sini kalau pintu ni buka, kan, kalau orang masuk, by the time orang masuk, lampu akan buka tau. Tapi ni lampu tutup. Jadi, tapi saya dah tak rasa tak sedap tau. Jadi, saya buat bodoh. Jadi, saya dah buka lagi. Sampai sekali ni, dah buka, selesai, terus dah hempas. Terus saya dah start tak sedap. Terus dah, bila dah last time dah hempas, terus start bau wangi. Oh, terus saya dah takut lah. Saya nak keluar. Tapi bila nak keluar tu, sebelum kita nak keluar pintu exit, pintu toilet dulu. Jadi saya tak berani. Terus tak berani. Saya sambil baring. Saya dah tutup. Saya punya kepala dengan sleeping bag. Kali lepas tu dah bau wangi. Saya dah tutup kepala dengan sleeping bag. Stop pun jadi eh. Saya dah tak boleh ingat. Lepas tu saya dah tutup sleeping bag. Dah bau wangi. Jadi gangguan pintu ni awak seorang yang kena lah. Kawan-kawan lain cuma cakap mungkin angin lah. Yang dia tu saya ingat lepas tu pasal saya dah takut sangat kan. Saya dah timut badan dengan sleeping bag. Saya sadar budak-budak balik, saya tengah timut menggigil. Mereka tanya asal, ni semua ada kat sini di tengah-tengah. Sampai sekarang tak nak percaya. Gangguan yang berlaku pada anda ni, kadang-kadang kita seorang je kena lah. Kawan-kawan cuba tak percaya eh. Terima kasih pada Haziq yang sudah berkongsi dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, sebelum tu terima kasih pada WMHBWA Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih sumbangan anda. Salam malam Jumaat kepada semua bos. $10 each for your two heroes. Terima kasih. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah dunia akhirat. Terima kasih. Saya sebenarnya kan brother Wan tak sabar ni. Kita dah masuk Rejab kan. InsyaAllah semoga kita semua panjang umur lah untuk berjumpa dengan Ramadan kali ini. Ya, Ramadan kali ini memang cukup lainan macam tahun lepas lah kita dalam sambutan kita di cabaran lah COVID dan terima kasih sumbangan anda. Sibli, terima kasih sumbangan. Support KC, terima kasih sumbangan super chat anda. Okey, kisah Haziq tadi saya faham dia agak nervous nak bercerita, dia terlupa kisahnya. Ada kali kita ingat tapi dari segi perincian kisah tu kita lupalah. Jadi kita kongsi mana yang kita ingat dan kisahnya tentang dia diganggu lah. Kadang-kadang dalam kumpulan kawan ni tak tahu kenapa orang lain semua kena ganggu, kau seorang je kena dia nampak mungkin pintu buka tutup. Kawan nampak, cuma kawan pun dah tak apa-apa lah, angin lah. Tapi itulah, bila kita cuba nak selidik kita dapat tahu perkara sebenar, bukan angin yang tiup pintu baru macam kau dah tahu kan. Sebab itulah dia pilih lain kali kalau benda ganjil berlaku, buat bodoh sudahlah. Jangan pandai-pandai nak pergi buat research kita akan akhiri malam seram di saluran KC Champion. Pada anda yang belum follow subscribe, saya minta pertolongan untuk tekan butang subscribe dekat bawah ni, iaitu KC Champion. Dekat channel KC Champion ni, selain daripada kita ada vlog makan juga ada review, produk-produk review yang akan saya buat, dan kadang-kadang boleh buat malam seram macam sekarang ni. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat sebab ada channel ni, bolehlah saya live dekat sini. Esok saya akan cuba live di Facebook dan di YouTube, tengok
Kalau tak boleh juga, saya akan buat live kat sini je lah. Kalau esok saya punya YouTube channel itu Malam Seram, boleh buat live, saya akan live dekat sana lah. Kalau tidak, kita jumpa di sini untuk anda terus mendengar dan nikmati kisah seram. Dan insyaAllah saya akan cuba hubungi, ada lagi beberapa insan saya nak temu bual. Saya tempoh hari, terima kasih pada geng Momok yang sarankan saya macam-macam. Ustaz ni lah, ustaz tu. Saya sedang dalam proses untuk hubungi beberapa ustaz untuk saya bawa masuk ke Malam Seram. Ustaz ni bukan ustaz general ustaz lah. Maknanya dia ustaz yang mempunyai pengalaman ilmu dalam bidang rawatan perubatan Islam. Nanti kita akan dengar kisah-kisah dia. Dan terima kasih pada semua. Saya akhiri Malam Seram dengan sebuah lagu lah. Kepada anda semua yang sedang menonton, selamat Malam Seram. Bye-bye. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.